Jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu fi akhiriz zaman umara'u zalamatun wa wuzara'u fasaqatun wa qudatun khawanatun wa fuqaha'u kadzabatun. Faman adraka minkum dzalika zaman fala yakunanna lahum jabian wala arifan wala syurutiyan." Akan ada pada akhir zaman para penguasa yang zalim, para pembantu atau pejabat pemerintahannya fasik, para hakim pengkhianat dan para ahli hukum Islam pendusta. Siapa saja di antara kalian yang mendapati zaman itu, kata Rasulullah, janganlah kalian menjadi pemungut cukai tangan kanan penguasa dan juga menjadi polisi. Hadis riwayat At-Tabrani. Melalui hadis ini, jamaah Jumat yang insyaallah muliakan Allah, ini menginformasikan dan memperingatkan kita manusia akan datangnya pada masa kezoliman itu muncul penguasa yang zalim yang rela memungut harta milik rakyatnya, negara yang harusnya menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyat malah membebaninya dengan berbagai pungutan atau pajak. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia mengganggu bahkan merampas harta manusia lainnya tanpa alasan yang hak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan 'an taradin minkum." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian secara batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar keridhaan di antara kalian. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Dalam ayat ini terkandung pemahaman bahwa harta sesama manusia boleh diambil dan dimanfaatkan jika pemiliknya ridho dan tentu harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam, seperti melalui jual beli, hibah, sedekah dan lain sebagainya. Az-Zadi dalam tafsirnya menjelaskan ayat tersebut dengan mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang hamba-hambanya yang mukmin untuk memakan harta di antara mereka dengan cara yang batil. Ini mencakup yang namanya gosob atau perampasan, pencurian serta memperoleh harta melalui judi dan perolehan-perolehan yang lainnya yang tercela. Tafsir Az-Zadi halaman 300. Gosob menurut kitab Al-Muhit fil Al-Lugha adalah mengambil sesuatu secara zalim dan memaksa. Menurut Dr. Khalid Al-Mushayqi, gosob adalah menguasai hak orang lain, baik hartanya atau hak gunanya, secara paksa tanpa alasan yang benar. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, gosob bukan saja terjadi antara individu, tetapi juga bisa dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya. Berbagai pungutan yang ada di luar syariah Islam, seperti pajak atas penghasilan, kendaraan, tanah, rumah, barang belanjaan dan sebagainya adalah kezaliman karena tidak didasarkan pada ketentuan syariah Islam. Inilah yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya yang artinya memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Ketahuilah, melakukan berbagai pungutan atau pajak terhadap rakyat adalah kebiasaan para raja, kaisar dan para pemimpin di luar Islam. Dulu para raja biasa memungut pajak dan upeti dari rakyat mereka. Ada pajak atas emas, atas hewan ternak, juga budak. Pada era modern, negara-negara yang menganut ideologi kapitalis juga memungut pajak dari rakyatnya dengan lebih banyak lagi jenisnya. Pajak kendaraan, rumah, tanah dan lain sebagainya. Sekarang tentunya kita sering mendengar bagaimana perencanaan pemerintah. Ada pungutan pajak atas sembako, sekolah, bahkan pajak dari para ibu yang melahirkan.
Kebijakan inilah yang diperingatkan keras oleh Islam. Abu Khair radhiyallahu anhu berkata, Maslama bin Makhlad, gubernur di negeri Mesir saat itu menawarkan tugas menarik pajak kepada Ruwaihi bin Thabit radhiyallahu anhu. Apa jawabnya? Sungguh, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sahibal maqsi finnar." Sungguh para pemungut pajak akan diazab di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah dampak dari sistem kapitalisme liberal. Seorang ahli pemerintah barat mengatakan pajak adalah urat nadi pemerintah. Semua dikejar pajak, warga miskin sekalipun. Mengapa demikian? Karena pajak dalam sistem kapitalisme adalah sumber utama pendapatan negara. Lalu bagaimana dengan Islam? Islam mengatakan bahwa sumber utama pendapatan negara bukanlah pajak. Sumber kas negara atau baitul mal datangnya dari zakat, jizya, kharaj, dan harta kepemilikan umum seperti tambang, migas, dan mineral. Dan juga harta al-anfal, ghanimah, infak dan sedekah, dan juga yang lainnya. Sumber pemasukan ini amat besar dan mampu mencukupi kebutuhan semua umat. Tak perlu ada pungutan batil di luar ketentuan syariah. Kalaupun ada pajak atau dharibah, konsep dan pelaksanaannya jauh berbeda dengan sistem pajak hari ini. Pajak dalam Islam hanya diberlakukan saat negara benar-benar krisis keuangan. Itu pun bersifat sementara atau temporer. Jadi bukan pendapatan rutin dan objek pajaknya pun khusus, yakni hanya dikenakan kepada orang-orang yang kaya saja. Dan juga bahkan non-muslim tidak dikenai pajak karena mereka telah membayar jizyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairus sadaqati ma kana an dhahri ghizzan. Sedekah terbaik adalah yang berasal dari orang-orang yang kaya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan aturan seperti ini, tentunya keadilan akan tercipta. Kebutuhan rakyat tetap terpenuhi dengan jaminan dari negara dan rakyat terbebas dari berbagai pungutan yang telah dilarang oleh syariah. Inilah tentunya sistem Islam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita jamaah sekalian merindukan untuk hidup di dalam negara Islam yang sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومن كل تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.